guys. Yes, bertemu lagi dalam rancangan YouTube Core Outdoor. So guys, macam biasa guys, sebelum saya lanjutkan video ni dengan information-information yang saya akan bagi, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay guys, hari ni kita akan cerita mengenai personal equipment juga. Seperti hari-hari sebelum ini, hari ni kita nak cerita pasal parang sikit. Pasal parang eh. So, apa parang yang kita nak cerita hari ni? Jom. Okay guys. Parang apa kita nak sembang hari ni eh? Okay, inilah dia. Parang tantari. Alright? Kalau dalam scene outdoor, ramai dah kenal parang ni eh. Okay, sebelum saya terangkan sebesikit lebih lanjut mengenai parang ni, saya akan cerita sikit lah mengenai history parang ni eh. History parang ni. Okay, owner parang ni, owner yang buat parang ni ialah nama dia Ahmad Shah. Ahmad Shah yang duduk di Sri Lukut Batu 28 di Kahang, Johor eh. So, parang ni memang made in Johor. Okay. Parang ni mula-mula dibuat hanya untuk pakai sendiri je pada tahun 2015. Tapi, pada tahun 2016, adalah dia buat sikit-sikit small production untuk kawan-kawan. Beliau adalah seorang guide gunung eh, ataupun jurupandu arah gunung eh, di Johor. Lama-kelamaan, pada 2016, parang ni makin dikenali. Dan pada tahun 2018, barulah diberi nama Parang Tantari. Eh? Dan semakin popular daripada 2018 hingga sekarang. Apa yang ada pada parang ini ialah kayu dia menggunakan kayu arang bunga. Eh? Kayu arang bunga yang cantik. Okay? Kemudian menggunakan sarung kaidek daripada USA. Eh? Datang khas daripada USA. Kemudian bilahnya berketebalan 4mm eh? Dan ia ialah jenis besi high carbon steel eh? High carbon steel 5160. Alright, desainnya adalah duku candung, tetapi beliau telah minikan ataupun resize supaya menjadi ringan dan fleksibel untuk digunakan sewaktu rekreasi ataupun kerja-kerja lasak sewaktu di hutan eh. Okay guys, dia juga, ini yang biasalah. Dan dia sekarang ni dia ada keluarkan satu lagi design, iaitu parang tantari tactical. Eh, dia ada beberapa accessory di sini, si sarung untuk lighter. Kita lighter sini kita masukkan. Alright, then dia ada juga sarung untuk pisau. Eh. Pisau, kalau kita tengok dekat sini, sarung pisau ni khas untuk Morani Companion yang ada seperti ini. Dan sarungkan terus. Eh, mantap tuan eh. Sangat cantik dan sangat kemas. Dan juga dia berikan satu set ferro rod eh. Dia punya ferro rod dan dia punya steel dia untuk kita gesek. Okay guys. Berat parang untuk tactical ni kalau kita tengok parang tantari yang tanpa ada aksesori yang lain hanyalah 260 gram sahaja. Tapi untuk yang tactical ni dia agak berat sedikit iaitu 315 gram. Alright guys. Dan dia juga datang dalam 3 saiz. Parang ni datang dalam 3 saiz lah, daripada 8 inci, 10 inci dan 12 inci. Okay. Dan memang sangat sesuai untuk kerja-kerja lasak lah. Sewaktu kita berada dalam hutan ataupun sebagai seorang kerja guide atau sebagainya, memang sangat bersesuaian parang ini. Ha, itulah sebesikit mengenai parang tantari eh guys. Okey, saya nak cerita sikitlah, ramai orang mesti tertanya-tanya kenapa nama dia parang tantari. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh saya daripada owner yang membuat parang ni, nama tantari tu dia mengambil nama sempena filem Nam Jahanam eh. Dia ambil nama watak tantari ini dan diletakkan pada parang ini. Jadilah nama parang tantari. Okey guys, itu saja macam belum habis lagi. Dekat mana saya boleh dapatkan parang ni? Eh? Di mana boleh dapatkan parang ni? Parang ni macam biasa guys, boleh layari laman web kita www.corepublic.my dan juga kami akan tinggalkan seperti biasa di description nombor telefon yang mudah untuk anda WhatsApp ataupun call untuk bertanyakan mengenai lebih lanjut.
Okay guys, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, share dan like. Dan jangan lupa tekan button loceng guys. Subscribe tu kan free je. Alright guys, thank you very much. Assalamualaikum.